بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar jemaah kita di ruangan Facebook Masjid An-Na'im pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita bertemu bagi menyambung perbincangan kitab kita, iaitu Tadabbur Kisah Qurani, yang masih lagi membincangkan tentang kisah burung hudhud. Yang masih lagi membincangkan tentang kisah burung hudhud yang khususnya tentang ghirah imaniyah, iaitu kecemburuannya dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pada hari ini akan mulakan perbincangan di muka surat yang keberapa? Sebentar ya. Di muka surat kita yang ke-133, betul tak? Okey, betul. Muka surat 133 di nombor yang ke-19. Di poin yang ke-19, kita masih lagi ya membincangkan tentang surah surah An-Naml pada ayat yang ke-22. Maknanya sambungan bagi perbincangan minggu lepas. Minggu lepas kita berhenti pada poin yang ke-18 untuk ayat yang ke-22 ini yang berkaitan tentang sekembalinya Hud-Hud. Terus dia bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihi salam dan dia mengkabarkan bahawa dia mengetahui sesuatu yang kamu belum ketahui. Dia beritahukan kepada Nabi Sulaiman, "Ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min saba'in binaba'in yaqin." Dia beritahu kepada Nabi Sulaiman, "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya dan kubawa kepadamu dari negeri Sabak satu berita penting yang diyakini." Ini ialah kata-kata yang diungkapkan oleh burung Hud-Hud di hadapan Nabi Sulaiman sekembalinya dia untuk bertemu dan beritahukan kepada Nabi Sulaiman tentang kenapa dia hilang dari perbarisannya, sehingga mendapat ancaman yang keras kan daripada Nabi Sulaiman. Itu telah kita bincangkanlah pada ayat-ayat yang sebelumnya. Baik, seterusnya kita lihat di sini apakah tadabbur-tadabbur yang lain ni yang boleh kita ambil dari ayat yang ke-22 dalam surah An-Naml ini berkaitan ucapan burung hud-hud yang comel ini. Baik, yang ke-19 iaitu menyatakan tentang keadaan makhluk paling lemah. Kan, burung hud-hud ni kalau kita lihat ialah burung kan kecil. Kalau orang kata tangkap, potong, potong yang sembelih ke apa kan, kita pijak ke apa, mati kan. Kadang-kadang kalau kita jalan nampak tiba-tiba ada burung kena langgar kereta dan sebagainya kan, untuk menunjukkan ia adalah makhluk yang lemah. Di kalangan tentera Nabi Sulaiman yang banyak-banyak tu kan, sebab ada jin, ada haiwan-haiwan yang lain ya, burung hud-hud ialah yang paling kecil kerana mewakili burung lah, nak dibandingkan dengan haiwan-haiwan dan juga tentera yang lain. Tetapi sekecil-kecil hud-hud ini, ianya mengajarkan kepada kita bahawa makhluk paling lemah kadang-kadang diberikan ilmu yang tidak diberikan kepada orang yang paling kuat. Ha, ini tadabbur yang perlu kita perhatikan dengan baik sekali. Kita jangan sangka orang lemah, kita yang kuat ni, kita tahu segala-galanya. Ataupun kita jangan sangka kita yang kuat ni, yang kuat, yang kaya, yang paling cantik, paling tampan, paling segala-galanya, kita rasa kita ni ada banyak ilmu. Kita ada semua perkara, kita rasa kita ni hebat. Sedangkan ada banyak yang kita ada itu tadi, kemungkinan ada banyak lagi yang kita tidak ada.
yang Allah berikan kepada makhluk yang lebih lemah. Kita nampak lemah, kita nampak kecil, kita nampak tak ada apa-apa. Tetapi Allah berikan kepada makhluk itu. Inilah yang berlaku pada burung hudhud. Menunjukkan bahawa peringatan makhluk paling lemah kadangkala diberikan ilmu yang tidak dimiliki oleh orang yang paling kuat, paling berilmu, paling alim. Jadi kita rasa kita paling berilmu, sepaling terpaling berilmu, terpaling alimlah sekalipun, kita perlu ingat ada orang yang pada pandangan mata kita mungkin kecil. Pada pandangan mata kita tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya Allah berikan sesuatu yang tidak kita ada. Dan kenapa berlaku situasi yang begini banyak juga di sekitar kita pada hari ini kan? Ialah dengan tujuan para ulama menganggap remeh ilmu mereka. Bermakna kita ni jangan bangga sangat dengan ilmu yang kita ada. Pada pengetahuan yang kita miliki. Sebab tidak dinafikan, kadang-kadang kerana kita ni banyak tahu, banyak ilmu, tahu itu, tahu ini, menjadikan kita orang yang rasa kita ni terpaling tahu dan orang lain tak tahu. Sehingga kita sombong, kita bangga, kita pandang rendah pada orang lain kerana ilmu yang kita miliki. Ataupun info dan maklumat yang ada pada diri kita. Kau tak, kau aku ada, kau tak ada. Kau mana tahu? Kan? Ini contohnya kita boleh nampaklah pada keadaan-keadaan yang mungkin melibatkan ibu bapa. Kita rasa ibu bapa tidak tahu, kita lah yang paling tahu. Mak mana tahu? Kakak je yang tahu. Action kan, sombong tu kan. Dengan anak kecil kan. Engkau kecil lagi lah, budak ingusan lah. Aku ni dah makan garam lebih daripada engkau. Kita rasa begitu kan. Kita bangga, kita rasa sombong. Tapi sebenarnya tidak. Kerana daripada kes ini, tentang burung hudhud itu, Allah ingin mengajar kita yang mengetahui ini betapa remehnya ilmu yang kita ada. Kerana tak semestinya kita tahu, semua benda kita tahu, okay, kita ni perlu jadi orang yang sombong. Tak semestinya begitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga ingin mengingatkan kepada kita daripada kisah burung hudhud ini bahawa kita perlu mengembalikan ilmu dalam segala hal kepada Allah. Kita perlu sedar setiap ilmu yang kita miliki, setiap pengetahuan yang kita ada, semuanya ialah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik kita. Jadi itu yang akan menjadikan kita orang yang lebih amanah, orang yang lebih menjalankan tanggungjawab dan sentiasa ingin belajar perkara yang kita tidak tahu. Kerana kalau kita sombong dengan ilmu kita, kan, kita tak ada rasa nak ambil ilmu daripada orang lain, nak duduk kelas, nak belajar. Kita akan kata, kalau ada orang cerita pada kita, alah aku tahulah, alah aku tahulah, tak apa, ni aku dah pernah belajar lah dulu. Kita akan rasa begitu. Tapi kita bayangkan di sini, mengapa Allah hadirkan kepada kita tentang kisah ini untuk tunjukkan ada makhluk yang kecil, ada juga makhluk yang hebat, iaitu Nabi Sulaiman. Makhluk yang kecil tadi itu, burung hudhud. Kemudian, Nabi Sulaiman yang hebat, Allah berikan ilmu kepada hudhud yang kecil untuk juga beritahukan kepada Nabi Sulaiman masih lagi ada ilmu yang dia tidak miliki. Walaupun dia sangat hebat pada konteksnya, pada zaman hidup dia. Baik, seterusnya kita lihat pada poin kita yang berikutnya, iaitu poin yang ke-20. Mengambil ilmu. Maksudnya di sini ialah mengambil ilmu dari siapa pun. Ada pandangan yang diberikan kepada kita dalam kitab yang menyatakan bahawa hud-hud ini memiliki keistimewaan. Apa keistimewaan yang dimiliki disenaraikan pada kita dalam kitab lah ya. Di situ dia kata bahawa dia ada keistimewaan boleh menjelaskan dengan baik. Dia boleh memberikan pengkhabaran mengikut kepada urutan kan. Maksudnya dia tak berbual, dia tidak berbual yang sebarangan. Maksud ikut urutan ni ialah dia satu demi satu dan semuanya ada kaitan. Dia tak cakap point A tapi tiba-tiba terus masuk pada point E. Sebelum masuk point B, C, D, dia dah lompat pada point E. Kalau begitu, kita tak kata seseorang tersebut memiliki cara penyampaian yang baik. Orang yang memiliki cara penyampaian yang baik, dia perbualannya teratur dan ikut kepada urutan.
Lepas ini, cakap ini. Lepas ini, cakap ini. Jadi, semua poin itu dia akan tercantum menjadi baik. Contoh nak katalah, ada mukadimah, dan ada konten. Macam kita buat composition masa kita sekolah dulu kan. Kita belajar gitu kan. Bila buat tu, dia mesti ada introduction, okay? Ada pendahuluan, kemudian ada konten dia apa, apa argument dalam dalam teks itu. Dan kita ada ending dia, eh? Penutup dia macam mana. Begitu keadaannya. Barulah teks itu, kita akan nampak flow dia. Sama juga ketika kita menyampaikan sesuatu berita dan juga ketika kita nak memberitahu kepada seseorang tentang apa yang kita tahu. Jadi dia mesti ada urutan itu. Hud-hud memiliki keistimewaan tersebut ketika dia nak mengkhabarkan kepada Nabi Sulaiman. Nanti kita akan bincangkan dengan lebih lanjut bagaimana urutan tersebutlah dalam ayat-ayat yang berikutnya. Sebab hari ini kita baru bincangkan tentang ayat yang ke-22. Ada lebih lagi ayat 23, 24 untuk ceritakan apa yang dikabarkan oleh burung Hud-Hud. Seterusnya, dia kata, Hud-Hud juga memiliki ungkapan kata yang tinggi untuk orang-orang yang berakal. Maknanya, ayat yang burung Hud-Hud gunakan ketika dia menyampaikan kepada Nabi Sulaiman, penggunaan ayatnya ialah ayat yang tinggi, bukan ayat sebarangan. Bermakna juga kita faham, Hud-Hud ini dia tahu untuk meletakkan kata yang tepat berdasarkan kepada audiens dia. Sekarang ini sedang berbicara kepada orang atasan, iaitu Nabi Sulaiman yang memiliki segala kekuatan pada waktu itu, yang memiliki banyak ilmu dan seorang pemimpin negara. Maka ketika dia berhadapan dengan Nabi Sulaiman itu tadi, dia menggunakan ungkapan kata yang tepat mengikut kepada situasi audiens yang berada di hadapan dia. Jadi ini yang kita kata keistimewaan yang ada pada burung Hud-Hud. Seterusnya, ini juga daripada itu kita mendapat satu motivasi. Apakah motivasinya? Saya ringkaskan dalam slide saya di sini. Nanti boleh bacalah ya Muslimat, Muslimin dan Muslimat, apa yang ada pada poin yang ke-20. Yang penting kita lihat pada poin kita yang ke-20 berkaitan tentang mengambil ilmu ini, ianya menjadi satu motivasi bagi diri kita untuk mengikuti cara Hud-Hud dalam memberikan khabar dan penjelasan. Tadi kita dah bincangkan tentang keistimewaan burung Hud-Hud ketika dia menyampaikan itu tadi. Maka kita dapat satu motivasi ataupun satu idea, eh, bagaimana kita ni nak sampaikan satu berita dalam keadaan sebagaimana Hud-Hud tersebut. Jadi kita lihat di sini, Hud-Hud dia bukan setakat sampaikan berita. Tetapi ketika dia menyampaikan, ada berlaku kajian, ada juga berlaku penelitian dan juga dia mencari dalil dan dia berbicara dengan tepat mengikut kepada urutan berdasarkan setiap info, setiap research, setiap observation yang telah dia buat. Maka kita dapati ini perlu ada pada diri kita. Walaupun poin yang ke-20 ini dia kata ambil ilmu daripada sesiapa pun, tapi saya tak berapa agree lah ya dengan poin itu. Bagi saya, poin ini sebenarnya ingin beritahukan kepada kita, ketika kita nak menyampaikan sesuatu, kita mesti ada base yang kuat. Atas dasar apa kita sebut ataupun kita cerita. Konten kita ataupun bukti, dalil kita kuat ke tidak ketika kita nak menyampaikan. Jika itu ada, bermakna kita mencontohi Hud-Hud inilah, si makhluk comel yang kecil ini yang nampaknya lemah namun memiliki akal dan penguasaan ilmu yang sangat baik. Bahkan memiliki budi bicara yang sangat santun ketika menyampaikan ilmu yang dia miliki. Itu yang kita belajar daripada Hud-Hud. So, kita faham ialah sebelum bercakap, kita mesti fikir, aku nak cakap ni, aku ada ilmu ke tidak? Betul ke tidak apa yang aku nak sampaikan? Base aku maksudnya evidence tu ataupun proof kita, dalil, kalau sekarang kita guna ayat dalil, eh, dalil kita ni tepat ke tidak? Dalil kita, konten kita, rujukan, references, semua tu ada ke tidak ketika kita nak berbicara ataupun kita nak menyampaikan? Walaupun pada perkara-perkara yang kecil, kita jangan main cakap, main sebut, main hembus. Itu salah. Kalau kita main cakap, main hembus, main sebut, inilah yang akan menyebabkan credibility kita sebagai seorang penyampai boleh diragui. Kerana apa yang kita rujuk memainkan peranan yang sangat besar ketika seseorang itu menerima berita daripada diri kita. Rujukan kita, reference kita sangat penting.
Jadi ini menunjukkan juga amanah ilmu ketika kita menyampaikan. So, itu juga ada pada burung hudhud. Jadi inilah motivasi yang kita ambil pada poin yang ke-20 itu tadi. Baik, seterusnya, yang ke-21. Berkaitan tentang ujub ialah fitnah ulama. Apa maksud fitnah? Pada konteks perbincangan ini, fitnah maksudnya ujian. Jadi fitnah tu bukan bermaksud ulama difitnah ataupun ada fitnah-fitnah yang berlaku lah sebagaimana bahasa Melayu kita faham. Biasanya dalam bahasa Arab ni kalau sebut fitnah, kebiasaannya ianya akan merujuk kepada ujian yang dihadapi ataupun ujian bagi diri seseorang. Jadi ujub, sifat ujub, rasa ujub ini merupakan ujian bagi para ulama. Maka di sini pandangan yang dipetik ialah daripada Imam Az-Zamakhsyari. Imam Az-Zamakhsyari menyebutkan bahawa Allah memberikan ilham kepada Hudhud lalu berhadapan dengan Nabi Sulaiman dengan mengatakan perkataan ini. Iaitu tadi ya, surah An-Naml ayat yang ke-22. Sekalipun beliau diberi keutamaan kenabian, hikmah dan ilmu yang banyak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan ilham kepada burung Hudhud untuk berbicara kepada Nabi Sulaiman, yang mana Nabi Sulaiman ini memang sudah diketahui ramai, diiktiraf oleh Allah sebagai seorang Nabi. Ada kenabian, ada hikmah, ada ilmu yang banyak, ada kekuasaan yang begitu hebat pada waktu itu. Tujuannya mengapa? Supaya di sini Nabi Sulaiman merasa rendah dan ilmunya terlihat remeh. Ia sama juga sebagaimana poin kita yang sebelumnya, iaitu poin yang ke-20 itu tadi. Tetapi kita lihat di sini ialah ia merupakan satu keadaan yang menguji keadaan diri Nabi Sulaiman sebagai seorang raja. Boleh ke tidak dia menerima pandangan ataupun ilmu daripada orang bawahan? Ini satu ujian. Okay? Kelembutan Allah kepadanya agar meninggalkan sifat ujub yang menjadi fitnah para ulama. Apa yang ditakdirkan Allah berkaitan kisah burung hudhud ini merupakan satu rahmat, kelembutan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Sulaiman supaya dia dapat meninggalkan sifat ujub jika ada pada diri dia. Yang mana sifat ujub ini adalah fitnah bagi para ulama. Sifat ujub tu ialah rasa bangga diri dalam diri kita. Kita rasa kita hebat, kita bagus, kita yang palinglah terpaling segala-galanya. Kita rasa macam itu kan. Jadi macam bila kita pandai ni, contohlah ada PhD, ada degree, ada masters kan. Semua ni kan kita rasa bagus kan. Aku tahulah, kau tak payah cakap. Ini ujub dalam diri kita. Tak payah cakap, tak payah cerita, tak payah ini. Aku tahulah dalam hati. Jadi perkara-perkara ini, bila datangnya orang yang kita nampak lemah dari kita ataupun statusnya rendah, lebih rendah daripada kita. Kemudian dia datang, dia berbicara. Kita ada adab. Kita dah bincang dah pada minggu lepas. Adabnya ialah kita dengar. Dan minggu lepas kita bincangkan tentang anak kecil yang berbicara daripada kita kan. Kita bincang tentang orang bawahan yang berbicara, menyampaikan satu berita kepada kita kan. Bagaimana? Adabnya, kita belajar, kita dengar. Kita raikan. Jika itu betul, kita perlu terima. Itu adabnya. Kita tak boleh ada satu perasaan dalam hati, kau siapa ya nak cakap gitu dengan aku? Kita tak boleh ada begitu. Jika ada, bermakna kita ada rasa ujub dalam diri. Okay? Kita ada rasa ujub dalam diri. Sebab jika apa yang disampaikan itu ialah betul, tepat, memang wajib untuk kita ambil. Melainkan kalau disampaikan itu macam merepek kan, perkara yang nonsense, tak masuk akal apa kau berbual ni. Kalau begitu memang wajarlah kita ada perasaan yang menolak ataupun keinginan menolak apa yang disampaikan. Tetapi kalau apa yang disampaikan itu ialah benda yang betul, poinnya tepat dan sebagainya, teratur dan sebagainya, sebagaimana hud-hud itu tadi, kita perlu menerima. Penerimaan kita pada apa yang disampaikan ialah cara untuk kita menolak rasa ujub yang ada dalam diri kita. Okey, baik, seterusnya. Yang ke-22. Penting. Ini berkaitan lagi dengan poin kita yang sebelumnya. Bila seseorang itu dia mampu untuk membuang rasa ujub pada diri dia, ini juga menunjukkan tentang kepentingan ada rasa tawaduk dalam diri orang yang berilmu. Itu seorang ulama. Jadi di sini disebutkan atau petik-petik daripada syarah Syekh Az-Zuhaili tentang ayat ini, tafsir oleh Syekh Az-Zuhaili tentang ayat ini, iaitu hud-hud dia mahir
membela diri dengan kelembutan, mampu menarik perhatian yang membuat Nabi Sulaiman mendengar percakapannya. Jadi, Hud-Hud melaksanakan penyelidikan ilmiah tentang kerajaan Sabak. Bagaimana penyelidikan itu dilaksanakan, iaitu dengan melihat kondisi tempat itu, kan? Penduduknya bagaimana, urusan kerajaannya, terutama keagamaan yang ada pada kerajaan Sabak tersebut. Jadi Hud-Hud dia buat research ni. Dia buat semuanya. Maka tujuan perbincangan atau poin 22 ini nak beritahukan kepada kita supaya ianya memberikan peringatan tentang adanya ilmu yang dimiliki oleh makhluk yang lebih lemah darinya. Kita mungkinlah kita rasa kita hebat, kita ada ilmu ataupun kita guru, kita ibu, kita kita bapa ataupun kita bos dan sebagainya, kan kita rasa kita tahu segala-galanya. Tetapi kita juga kena ingat, orang di bawahan kita lah yang biasanya buat kerja. Okey, ni yang biasa orang lupalah. Orang di bawahan kita lah yang berpenat lelah untuk buat research, penyelidikan, sehingga datanglah satu produk ke apa-apa, kan kita sebut begitulah, ataupun hasil daripada apa yang diusahakan oleh orang bawahan kita. Sebagai bukti untuk menunjukkan bahawa mereka yang berada di bawah orang atasan tidaklah kita sebut nothing, tak ada apa-apa. Tetapi mereka ni bukan orang biasa-biasa. Walaupun pada pandangan kita ni yang kita rasa hebat, mereka tu biasa-biasa sahaja. Yang biasa-biasa tak semestinya tak ada apa-apa. Tetapi yang dilihat biasa-biasa, biasanya sangat luar biasa. Ha, nampak tak ayat saya? Sangat luar biasa. So perkara ini kita tak boleh nafikan. Kerana banyak berlaku di sekitar kita. Macam bagi saya, makcik cleaner pun sangat luar biasa. Dulu ketika saya belajar di kampus, makcik cleaner, Masya Allah. Dia pernahlah kita stres. Saya pernah stres lah. Dulu saya cerita pernah stres. Bila saya jumpa dia, tiba-tiba saya menangis. Kan? Sebab kita lihat dia sebagai ibu, kita lihat dia sebagai orang yang lebih tua daripada kita. Walaupun dia setakat makcik cleaner. Tapi satu perkara yang makcik cleaner ni, nama dia Cik Rogaya, Cik Rogaya, orang Indonesia. Dia pegang saya, dia kata, istighfar nak, istighfar. Subhanallah, saya kata, oh, makcik cleaner suruh kita istighfar, nampak tak? Menunjukkan bahawa kita ni walaupun waktu tu kita student, kita banyak ilmu kan, kita orang kata calon PhD ke apa, tetapi kita jangan sesekali meremehkan nasihat orang yang berada di bawah kita. Dalam keadaan kita mungkin statusnya zero, kan kosong, orang yang berada di bawahan itulah yang biasanya akan memainkan peranan yang sangat besar untuk mengangkat kita kembali. Subhanallah. Allah sengaja memberikan kepada kita dengan situasi-situasi yang begini supaya kita ni jadi hamba yang tawaduk. Kita orang yang berada di atas, kita akan sentiasa melihat orang yang berada di bawah. Sebab tu Nabi ingatkan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang berada di bawah kamu. Sentiasa lihat orang yang berada di bawah kita. Supaya kita ni akan ada rasa tawaduk, kita tak ada rasa nak menyombong diri, membangga diri, bongkak dengan diri kita, tak ada semua tu. Okey, baik. Dan ini memberikan pengarahan tentang pentingnya seorang ulama memiliki rasa tawaduk. Mengapa keadaan ini berlaku, yang berkaitan tentang burung Hud-Hud itu tadi, berkaitan juga tentang Nabi Sulaiman alaihissalam yang menerima berita daripada burung Hud-Hud untuk mengajarkan kita ini. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membaca Al-Quran setiap hari ini, kan kita belajar untuk rasa tawaduk. Ilmu kita tak berapa pun. Okay, ada orang kita nampak tak berilmu, tak pergi universiti pun, tak masuk kos apa-apa pun, tetapi masya-Allah. Dia cuma attend kelas biasa-biasa saja. Mungkin kita, alah, kau cuma attend kuliah-kuliah duha aje apa. Kau nak pandang aku yang masuk universiti ni? Jangan pandang rendah. Biasanya makcik-makcik kuliah duha tu ilmu lebih banyak daripada orang yang pergi universiti. Sebab apa? Ustazah Sakinah yang ajar dia. Okay. Adalah gurau macam tu, kan? Okay, seterusnya. Yang ke-23. Yang ke-23 ialah menurut pengikut kebenaran. Baik. Poin yang ke-23 ni ringkas sahaja. Menyatakan kepada kita bahawa faedah yang biasa, yang boleh diambil dari surah An-Naml ayat 27,
surah yang ke-27 ayat yang ke-22 ialah bahawa uzur yang benar itu diterima menurut pengikut kebenaran dan iman. Maksudnya kita ni menerima alasan-alasan yang diberikan oleh seseorang berdasarkan kepada kebenaran pada alasan itu. Kadang-kadang berlaku sesuatu yang tak dapat dielakkan, orang itu memberikan alasan sebabnya. Kita terima alasan itu dengan syarat, okay, dengan syarat alasannya benar. Alasannya bukan dibuat-buat. Alasan itu bukan berdasarkan kepada kepembohongan ataupun sengaja untuk meremehkan orang atasan. Ataupun juga daripada sudut keimanan seseorang yang ada pada diri dia. Kita nampak, oh, orang ni Masya Allah ya, keimanannya kuat, keimanannya baik, kesolehannya memang jelas. Tak mungkinlah dia akan berbohong. Ha. Begitu juga keadaan-keadaan yang biasanya diambil kira. Supaya kita ini bila disampaikan kepada kita dengan satu alasan, kita tahu macam mana kita nak nilai. Bukan kebenaran, nak nilai alasan yang dibawakan kepada kita. Satu, dinilai daripada sudut kebenaran. Kedua, dinilai daripada sudut keimanan. Barulah kita boleh ikut alasan yang diberikan kepada kita. Baik, seterusnya yang ke-24. Pembuka kata yang menarik. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah menyerahkan kepada kita bahawa ketika burung hud-hud dia datang kepada Nabi Sulaiman dan dia membentangkan laporannya kepada Nabi Sulaiman, dia membuka laporannya itu dengan kata-kata yang sangat baik. Dan Imam Ibn Al-Qayyim memberikan penilaian tentang laporan Hud-Hud. Dia kata begini, tidak diragukan lagi bahawa ini adalah pendahuluan, iaitu kata pengantar yang membuat hati orang yang mendapat kabar tertarik mendengar dan ingin lebih mengetahuinya. Dan itu membuktikan kecerdasan pada burung hud-hud ketika dia membuat mukaddimah ataupun dalam bahasa kita pendahuluan ataupun dalam bahasa Inggeris introduction. Nak kata begini ya jemaah, pembuka kata sangat penting ketika kita nak berbicara. Ia adalah ayat-ayat yang akan buat orang stay untuk duduk dengar apa yang nak kita sampaikan berikutnya. Pembuka kata yang baik ialah sesuatu yang membuat orang rasa ingin lebih tahu tentang apa yang ingin kita sampaikan. Sebaliknya, jika kita menggunakan pembuka kata yang tidak meyakinkan contohnya, ataupun pembuka kata yang apa ni kau cakap? Aku nak cakap apa? Macam tu kan? Kau nak cakap apa ni? Kalau kita sebagai audience kan, kita tengok kau nak cakap apa ya? Eh? Belit-belit, pusing-pusing, lepas tu panjang lebar kau punya introduction. Kau nak cakap apa? Audience akan rasa macam tak selesa. Okay, so ini kita perlu ambil perhatian. Belajar daripada burung hud-hud. Burung hud-hud, Imam Ibn Al-Qayyim kata apa? Ketika dia buka kata-katanya itu, dia memberikan pembuka kata yang terbaik, yang tepat, yang sangat bijak. Sehingga Nabi Sulaiman bila dia dengar, Nabi Sulaiman terus membuka minda, membuka hati, membuka telinganya untuk mendengar apa yang dibawakan oleh burung hud-hud. Jadi ini semua melibatkan pada penulisan kita juga kan. Sebelum kita menulis, macam mana kita nak intro? Gitu kan? Sebelum kita cakap macam mana nak intro. Ni semua kita belajar lah dulu zaman-zaman sekolah kan. Tapi kita actually macam mana kita apply dalam kehidupan kita. Introduction sangat penting. Ia merupakan kita panggil impression. Selalu orang kata impression tu sangat penting kan ketika kita sampai ke sebuah tempat ataupun ketika kita nak tunjukkan kepada seseorang lah ataupun kepada mana-mana organisasi lah kan tentang apa yang kita nak sampaikan. So, introduction tu sangat penting. Impression kita panggil. Impression tu sangat penting pada penampilan, pada percakapan, pada apa yang kita bawa kan di hadapan orang ramai. Jadi, ini yang kita belajar daripada kisah burung hud-hud tersebut. Bila dia cakap, dia menggunakan pembuka kata mukadimah yang sangat menarik. Bukan main tembak je. Kalau main tembak tu, ya, kalau saya pun, saya terus terang gini lah. Ketika ada presentation ke apa kan, untuk apa-apa pengendalian lah.
yang saya ataupun course yang saya handle jika ada pembentangan presentation ni, jika pembuka katanya tak berapa elok kan, dia buat kita turn off. Kalau ayat sekarang kita turn off, maksudnya kita dah macam dia dia tak menarik. Dia akan buat kita kurangkan markah pelajar itu. Jadi kita kena belajarlah kan macam mana nak cakap dengan betul, jangan main terus tembak, terus pergi kepada point, macam straight to the point. Memanglah kita kena straight to the point. Tapi sebelum kita straight to the point, bagaimana kita nak cakap tentang straight to the point tu supaya dia tak terlampau kasar ketika bertutur. Ini penting. Kerana biasanya straight to the point ini kan dia tak berlapik-lapik. Bila dia tak berlapik, orang yang bagi saya seniors, orang yang berumur ni ataupun mereka yang bijak pandai susah untuk terima. Kerana bagi orang yang bijak pandai, yang ada intellectual yang tinggi, terutama mereka di kalangan guru-guru ataupun mereka di kalangan yang mengajar ni kan, kita mementingkan bahasa ketika bertutur. Jika bahasanya baik, ia akan menunjukkan presentation yang baik. Tapi kalau bahasanya cacah merba, apa berbual, itu kan ayat tunggal langgang berbual, bagi seorang guru ataupun pensyarah yang menilai, tak tepat. Ataupun bagi saya, biasanya senior citizen ataupun makcik-makcik, kita lihat bagaimana mereka bertutur. Biasanya kalau makcik-makcik yang terpelajar ni, bagi saya lah yang saya duduk banyak kebanyakan dengan makcik-makcik kan, mereka akan bertutur dengan ayat yang baik. Kalaupun kita kata mereka tak masuk universiti sekalipun, tetapi budi bahasa tu sangat diterapkan ketika bertutur. So ini yang saya rasa dah hilang tu pada diri anak-anak kita. Mungkin sebab anak-anak kita ni banyak sangat melihat short videos. Ataupun kita sendirilah ya, kita banyak lihat video-video pendek, TikTok, Instagram kan, yang memiliki video durasinya sangat ringkas. Yang mana banyak straight to the point. Jadi tak, dia buat kita jadi tak bijak ketika nak menyusun kata-kata. Satu juga ya, paling penting bila kita nak belajar menyusun kata-kata ni, banyakkan membaca. Saya nasihatkan begitu. Banyakkan membaca, bukan baca genre yang sekarang ni lah. Sekarang ni orang kata bahasa dah tak berapa tersusun. Kadang pada satu kertas tu kan cuma satu je perkataan. Tak boleh begitu. Baca buku-buku yang menggunakan bahasa tinggi. Bahasa akademik. Biasanya buku-buku yang begini dia mengajar kita bagaimana untuk berbicara dengan baik. Banyakkan, okay, banyakkan supaya bila kita bercakap dia akan bahasanya akan teratur, dituturkan dengan cara yang baik kan, ada dia punya kata vocabsnya, grammarnya semua bagus. So ini yang perlu kita terapkan pada diri kita dan juga anak-anak kita agar mereka membesar dan kita juga menua. Kita tak membesar ya, kita menua dan anak-anak membesar dengan penggunaan bahasa yang baik. Dan bila setiap kali mereka bertutur dengan tak kira siapa pun kan, dengan kawan, orang tua, guru, mereka akan menggunakan bahasa yang baik. Itu sangat penting. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh burung hulu. Dan yang terakhir, okay, terakhir pada malam ini, mengapa Nabi Sulaiman tidak tahu? Persoalannya, mengapa Nabi Sulaiman boleh tidak tahu tentang kerajaan Sabak? Kerana yang kita faham, dia adalah seorang Nabi. Seorang Nabi yang pastinya Allah berikan kepada dia dengan wahyu untuk mengetahui banyak perkara yang ada di sekitarnya. Tetapi dalam kes ini, kita dapati Nabi Sulaiman tak tahu. Ha, kan kalau guna bahasa kita, dia tak tahu, itu pun tak tahu. Kau kan raja, gitu keadaannya kan. Tetapi kenapa Allah SWT sengaja mentakdirkan ketidaktahuan itu pada diri Nabi Sulaiman tentang kerajaan Sabak? Imam Al-Qurtubi menjawab dengan sangat ringkas pada persoalan ini. Katanya, Allah Ta'ala menyembunyikan hal ini kerana satu kemaslahatan kebaikan. Sebagaimana Allah menyembunyikan lokasi Nabi Yusuf daripada pengetahuan Nabi Yaakob. Ada kan link kan kat situ? Nabi Yusuf, adik-beradik dia buang, diperigi, kemudian dibawa oleh peniaga yang musafir itu masuk ke Mesir.
Nabi Yakub ayahnya tu menangis sampai matanya buta, rindukan Nabi Yusuf bertahun-tahun. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak wahyukan je pada Nabi Yakub, anak kau dekat sini, dah kau tak payah sedih dah? Allah tak beritahu, langsung tidak ada maklumat kepada Nabi Yakub, walaupun dia seorang nabi yang seharusnya Allah Subhanahu Wa Taala boleh aja berikan maklumat kepada Nabi Yakub. Tapi Allah rahsiakan. Semua ini pastinya sebagaimana dalam kisah Hud-Hud ini, yang mana Nabi Sulaiman tidak diberikan pengetahuannya tentang kerajaan Sabak tu, pasti ada hikmah yang lebih besar untuk mengajarkan kepada kita. Satu je daripada awal kita sebut, tidak semua perkara kita tahu. Untuk mengajarkan kepada kita manusia, kita ni ilmu kita sangat terhad. Walau siapa pun kita. Untuk memberitahukan kepada kita, untuk memahamkan kepada kita, kita hamba. Hamba, dia tak boleh over dari Tuhan. Sebab itu ada perkara yang Allah bilang kita, Allah beritahukan kepada kita, dan ada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala rahsiakan. Supaya kita berbalik pada diri fitrah asal kita sebagai seorang hamba Allah. Okey, itu saja perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman, motivasi diri yang tinggi untuk kita terus-terusan beramal dengan apa yang telah kita pelajari pada setiap poin untuk kelas tadabbur Al-Quran kita. Jadi saya doakan semuanya berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera, supaya dapat terus beramal soleh dengan seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.